Hey guys, welcome back to my channel. Jadi ini adalah video waktu kita lagi jalan-jalan liburan ke Prigen Jawa Timur. Terus kita nginep di Baobab Safari Resort. Nah untuk hotel ini menurut aku dia cukup nyaman ya. Jadi di dalamnya itu ada kolam renang yang sangat unik. Uniknya kenapa? Karena kita bisa berenang sambil melihat jerapah. Untuk jerapahnya di sini gila, ini terawat banget loh guys. Jadi kita bisa sambil lihat-lihat mereka, lucu banget. Nah ini adalah view dari kamarnya. Untuk kamarnya dia memiliki bed yang cukup besar karena memang kita pilih yang bed seperti ini. Kemudian di bagian atasnya itu ada kayak pajangan gitu. Dan menurut aku untuk hotel ini viewnya lumayan ya. Di sini juga ada cermin, kemudian ada snack, dan snack di hotel ini boleh kalian makan sampai habis tanpa kena charge guys. Terus untuk di luarnya itu ada balkon yang kita bisa melihat dan menikmati pemandangan yang ada di balkon itu, dan cuacanya tuh luar biasa dingin banget dan enak banget. Jadi di sini kita bisa lihat tuh ada gunungnya yang bikin hotel ini terasa dingin, sejuk banget deh udara di sini. Terus untuk kamar mandinya sendiri, maaf ini karena udah berantakan ya, udah kita aku shootnya tuh pas aku tuh udah naruh-naruh barang, ada hair dryer juga dan pakai shower juga. Dan karena kita datang ke hotel ini siang, jadi dinernya tuh kita putuskan untuk dinner di hotel ini aja karena males jalan-jalan keluar lagi. Terus untuk view di malam hari, wah keren juga loh karena banyak banget lampu. Oh ya, aku sarankan kalau kalian kesini malam-malam kalian mau keluar di area lobbynya itu, pastikan kalian pakai jaket atau pakai baju yang lebih anget ya, karena di sini cuacanya dingin banget. Terus di bagian bawah restorannya itu ada playgroundnya untuk anak-anak. Walaupun sebenarnya mainannya nggak sebanyak di playground biasa, tapi anak-anak udah seneng banget. Setelah main, kita akhirnya cari-cari souvenir, lihat-lihat souvenir, karena di situ ada tokonya. Persis banget di dalam hotel masih ada tokonya gitu. Toko souvenir isinya tuh ya hewan-hewan gitu, karena kan dia deket banget sama taman safari. Jadi hampir semua souvenirnya itu bertemakan dengan hewan. Nah untuk paginya sendiri waktu kita breakfast, menu-menunya menurut aku lumayan bervariasi dan rasanya juga lumayan. Ada salad juga, ada bubur, ada soto, dan ya ini adalah menu kita. Untuk Elora sendiri dia karena seneng mie jadinya dia makan mie. Tuh saking senengnya wajahnya, tampangnya waktu makan mie lucu banget. Nah setelah makan ini adalah sesi yang kita tunggu-tunggu karena kita bisa kasih makan jerapah dan juga berfoto bersama jerapah. Walaupun awalnya Elora agak kayak takut gitu ya, tapi dia seneng banget karena dia bisa berinteraksi langsung dengan jerapah, kasih makan jerapah. Pokoknya di sini seru banget. Nah itu dia tadi teman-teman video dari aku. Semoga aja bermanfaat buat kalian yang nanti mau liburan. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.